Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MPS Print, tutorial service printer dan service printer panggilan untuk area Cilacap dan sekitarnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengecek total back counter pada printer HP LaserJet M1132MFP, yaitu cek manual tanpa menggunakan komputer ataupun laptop. Sediakan kertas minimal 2 lembar yang masih bagus, yang tidak nekuk, untuk mengetahui atau untuk mengecek total back counternya. Caranya, lihat di sini, ini ada lampu, ini tanda silang, tanda bawah, atas, terus kertas, kontras, ini zoom, ini untuk mengcopy atau untuk menyalin. Caranya untuk mengetahui total back counternya ini dengan cara menekan tombol X ini atau delete, ini ditekan, ditahan kira-kira kurang lebih 10 detik, nanti lepas seperti ini. Contohnya ditekan, tahan kurang lebih 10 detik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, boleh dilepas. Nah, ini printer akan ngeprint. Nah, ini dia HP LaserJet Professional M1132MFP Self Test Configuration. Nah, ini di sini ada pack count, ini ada datanya, pack scan to copy 385, monochrome pack print from copy 385. Nah, total page print, nah ini 2028 lembar. Page scan to host 123 lembar. Total input jam 1 dan lain-lain. Nah, ini datanya ada di sini. Nah, jadi untuk mengetahui total page counternya printer HP LaserJet M1132MFP tanpa menggunakan komputer ataupun laptop, caranya seperti tadi, tekan tombol ini kurang lebih 10 detik, nanti lepas, atau bisa juga kurang dari 10 detik, ini tunggu lampu yang ini nyala berkedip, nanti lepas. Nah, seperti itu. Jangan lupa kertasnya minimal 2 lembar karena akan mencetak sebanyak 2 lembar. Selain tadi total back counternya, ini juga akan mencetak ini. Ada serial number, data awal instalasi dan lain-lain. Ya, itu saja untuk video kali ini, cara mengecek total back counter atau cek manual total back counter printer HP LaserJet M1132 tanpa komputer ataupun laptop. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.